cerita asli jadi mualaf setelah ikut gerakan World Hijab Day. Hari Hijab Sedunia atau World Hijab Day yang dirayakan setiap 1 Februari menorehkan sejarah tersendiri. Banyak wanita muslim yang akhirnya tergerak untuk berhijab setelah mengikuti gerakan atau kampanye yang diserukan World Hijab Day. Tak sedikit pula wanita non-muslim yang tertarik pada Islam bahkan memutuskan menjadi mualaf. Asli adalah salah satunya. Dia kini telah menjadi muslim selama hampir 2 tahun. Bagaimana hari jilbab sedunia membawanya ke Islam? Inilah kisahnya yang luar biasa. Asli dibesarkan di Amerika Serikat di Arkansas, yang merupakan negara bagian selatan di wilayah Sabuk Alkitab. Kekristenan sangat besar dan banyak orang pergi ke gereja. Mereka berada di area yang didominasi kulit putih dan tidak belajar banyak tentang agama atau budaya lain. Ketika dia kuliah, ini adalah saat dia dihadapkan pada budaya yang berbeda dan bahkan orang kulit berwarna. Dia mengikuti program di mana mereka bergabung dengan siswa Amerika dengan siswa internasional. Dia dipasangkan dengan pasangannya di sekolah pasca sarjana yang berasal dari Arab Saudi, dan mereka menjadi teman yang sangat baik. Mereka tidak banyak bicara tentang agama. Dia mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi topik agama tidak pernah menjadi masalah besar. Temannya pergi setelah dia lulus. Tahun berikutnya, Asli berada di sekolah pasca sarjana, dan malam sebelum hari hijab sedunia, dia memutuskan untuk mengambil bagian dalam gerakan itu. Dia mengalami hari yang baik dan mendapat banyak tanggapan positif, terutama dari umat Islam. Ia menjadi duta hari hijab sedunia, dan pada 2018, ia ingin mengadakan acaranya sendiri. Dia terhubung dengan masjid setempat dan mengadakan pertemuan di sana. Seorang pria memberinya 2 salinan Al-Quran, dan tepat sebelum pertemuan dimulai, dia berkata, "Anda tahu cara media menggambarkan agama kami? Itu hanya agama yang paling disalahpahami." Kata-kata itu benar-benar melekat di benak Asli. Dia pun jadi ingin belajar lebih banyak tentang agama tersebut. Dia memutuskan untuk mengambil bagian dalam tantangan hijab 30 hari, dan kemudian dia memutuskan bahwa dia akan berpuasa Ramadan juga. Saat dia belajar lebih banyak, dia merasakan perubahan terjadi padanya. Dia akhirnya meminta temannya untuk mengajarinya tata cara sholat. Pada akhir Ramadan, dia jatuh cinta pada Islam. Pada hari terakhir Ramadan, dia tahu dia siap untuk melakukan syahadat.